Rekomendasi senapan angin harga full set cuma 2 juta saja. Apa saja senapannya dan apa saja mereknya? Tonton videonya ini sampai habis. Bisa COD ke seluruh Indonesia tanpa DP. Langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Gendon di Gendon Jaya Sport, pusatnya informasi seputar senapan angin. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mengasih video promo spesial menjelang hari Lebaran. Yang promonya kali ini itu ada promo full set harga 2 juta. Dan itu sudah termasuk ongkos kirimnya ya. Untuk videonya nanti akan saya perpanjang sedikit, membahas tentang harganya dan juga spek-spek senapan angin yang saya kasih promo full setnya. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini karena nanti ada giveaway. Tentunya ada giveaway di channel Ahas Outdoor. Jadi bisa komen ke channel saya ataupun channel utamanya. Oke, kita langsung saja mulai dari Moser LMAX ya. Ini Moser LMAX tabung OD32 stainless. Ini tabungnya sangat mantap sekali, bisa diisi di 3000 PSI, namun saya sarankan hanya di 2700 sampai 2900 PSI saja. Karena apa? Biar sealnya itu tidak mudah rusak. Oke, kita langsung saja ke bagian depannya tabung. Di sini itu ada mini kuplet ya kak, mini kuplet untuk pengisian anginnya. Ini sudah menggunakan mini kuplet, bukan lagi menggunakan drat. Kalau pakainya drat itu perlu beli mini kuplet jantannya ya kak. Jadi ini nggak usah beli lagi, tinggal colok ke selang pompanya. Dan untuk ke larasnya, di sini kami menggunakan laras LMAX atau LMAX itu singkatan dari laras maksimal yang berkaliber 4,5, panjang 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan untuk di sini itu ada penutup larasnya di bagian depan sini. Itu penutup larasnya itu bisa diganti dengan peredam untuk pembelian unit senapan ini. Nanti ada bonusnya juga, yaitu bonus peredam, tas, tali sandang, dan juga lain-lainnya. Kita bahas ke cincin larasnya. Di sini cincin larasnya juga menggunakan stainless sama seperti tabungnya, yaitu mempunyai dua cincin laras. Mempunyai dua cincin laras yang fungsinya itu mempererat antara laras dengan tabung, agar kalau menembak itu tidak goyang ya kak. Jadi tepat sasaran dan pastinya itu mantap sekali. Oke kak, kita lanjut ke bagian belakang sini. Itu ada chambernya. Untuk chambernya ini masih menggunakan chamber tumpuk. Kalau
Mosot itu rata-rata pakainya yang tumbuk ya kak. Jambet tumbuk di atas tabung. Dan ini masih menggunakan single shoot, tidak bisa menggunakan magazine. Serta tarikannya ini juga menggunakan tarikan gendel ya kak. Meskipun kak tarikan gendel, tapi ini enteng sekali kak. Kita coba ini berapa tarikan, karena ada yang satu ada yang dua. Kita coba satu, dua, dua tarikan ya kak. Ini menggunakan dua tarikan. Ini menggunakan dua tarikan. Kita coba. Oh, mantap sekali kak, powernya sangat keras sekali. Menggunakan dua tarikan dan juga ada setelan powernya di belakang sini juga. Jadi setelan power plus dua tarikan, maka powernya akan kuat sekali kak. Dan anginnya juga pastinya kalau power keras itu anginnya juga agak banyak juga. Oke, ini yang senapan kedua, ada Moser OD32 juga. Ini pakainya yang seat lever ya kak. Tarikannya ini seat lever, tabungnya OD32 juga, tabung stainless, kapasitas di 3000 PSI, namun kami sarankan di 2700 sampai 2800 PSI. Untuk larasnya di sini itu menggunakan laras pilihan, panjang laras 60 cm, alur 12, OD-nya 13 juga. Dan untuk di cincin larasnya ini kami menggunakan satu cincin laras saja ya kak, karena pakainya kami itu yang di tengah-tengah saja. Untuk tarikannya pakainya seat lever, dan untuk pengisian anginnya itu di samping sini ya kak, di samping senapannya di sini. Pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler, dan untuk di tengah sini itu ada pengisian pelurunya, itu bisa menggunakan single shoot atau magazine. Untuk chambernya di sini ada beberapa warna ya kak, ada yang biru, ada yang merah, dan juga ada yang hitam juga. Untuk di bagian powernya ada di belakang sini, itu bisa di setel untuk big game ke kanan dan untuk small game ke kiri. Serta kita coba apakah tarikannya ini satu atau dua. Satu. Oh, mentok satu tarikan saja kak ini. Kalau yang ini itu satu tarikan saja, kalau yang Nmax itu dua tarikan. Dan untuk popernya di sini menggunakan popper klasik dari bahan kayu mahoni juga, dan juga ada sedikit hiasan di sini, ada gravirnya. Dan triggernya ini pakainya trigger klasik ya. Stepun klasik tanpa ada gencel kokang. Di sini itu bisa ada safety triggernya juga di atas trigger sini. Untuk didorong ke kanan mengunci, dan didorong ke kiri itu unlock atau tidak mengunci. Untuk di belakang sini itu ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah. Dan langsung saja kita ke harganya, harga 2 jutaan full set, yaitu harganya di harga set cuma 2.200.000 saja. Itu harga set dan juga beri ongkir, serta harga full setnya di 2.900.000 saja. Itu sudah ada bonusnya teleskop, pompa, dan juga mimis, serta ada juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia kecuali Maluku, Papua, dan juga NTT, bisa COD tanpa DP. Oke, langsung saja kita ke senapan yang berikutnya ya kak. Ya, untuk senapan berikutnya di sini itu ada Marauder OD38 ya kak.
Ini Moser, Moser, Maldet. Ada lagi yang Moser OD38. Cuma itu stoknya habis ya kak, karena promonya itu promo spesial pusat 2 juta jadinya habis terlebih dahulu. Dan untuk gantinya itu ada Maldet OD38, hampir sama dengan Moser, powernya juga lebih mantepan ini kak. Untuk Maldet OD38 di sini itu larasnya juga menggunakan laras pilihan dengan sambung di luar sini ya. Larasnya panjangnya 60 cm, alur 12 dan OD-nya 13 serta sambungnya ini 18-an ya kak. Lebih besar dari larasnya. Untuk larasnya itu panjangnya 60 cm dan untuk sambungnya itu 55 cm ya kak. Dan juga ada cincin larasnya. Cincin larasnya kami menggunakan yang satu tapi di tengah ya kak, di tengah sini. Untuk bagian depan seperti biasa ada drat larasnya juga, bisa diganti dengan peredam ataupun penutup larasnya. Untuk di bagian tabungnya di sini yang tadi menggunakan tabung stainless, untuk Maldet ini itu menggunakan tabung dual OD38 ya kak, yang dengan kapasitas 2700 sampai 2900 PSI saja itu amannya, karena untuk silnya itu biar awet juga jadi enggak menyebabkan kebocoran. Untuk manometernya itu ada di depan sini kak. Manometernya itu pakainya yang merek Bull ya kak. Merek Bull seperti biasa andalan kami. Untuk di bagian kanan sini ada pengisiannya yang sudah menggunakan Mini Coupler. Mantap sekali, tinggal colok ke selang pompanya. Untuk di bagian chambernya di sini juga menggunakan chamber dual seri 6 masih semi CNC dan juga tarikannya itu menggunakan tarikan seat lever. Untuk di bagian tengah sini itu ada pengisian pelurunya yang bisa diganti dengan single shoot atau magazine. Untuk biasanya itu senapan angin ini itu dites terlebih dahulu agar bisa menyesuaikan pelurunya ya kak. Kalau yang ini tuh pakainya pakai Hercules ya kak, ini sudah ada tandanya kalau sudah dites akurasi, pakainya peluru Hercules. Untuk triggernya di sini masih menggunakan trigger klasik. Kalau yang Moser tadi tidak ada cancel kokangnya, untuk Maldet ini ada cancel kokangnya kak. Cancel kokangnya di sebelah sini, daleman masih baja. Nah, ini untuk cancel kokangnya saya ikatkan di triggernya sini agar tidak lupa naruh cancel kokangnya. Untuk tarikannya ini menggunakan satu tarikan ya kak. Nah, ini menggunakan satu tarikan saja. Oh ya, untuk popernya di sini masih menggunakan popper klasik bahan dari kayu mahoni yang bisa dibilang itu kuat dan tidak mudah patah. Untuk di belakangnya sini itu ada sandaran bau yang terbuat dari karet mentah. Dan untuk apalagi ya, grafirannya itu ini juga ada variasinya di sebelah kanan dan juga kirinya juga. Nah, itu tadi spek-speknya dan kita langsung saja ke harga pusat 2 jutaan. Untuk harganya Maldet OD38 ini harga setnya 2.300.000. Itu sudah termasuk bonus-bonusnya, ada tas, peredam, tali sandang, dan lain-lain, serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Dan untuk full setnya itu di 3 juta ya kak. Ada pompa, teleskop gamo, dan juga ada satu kaleng peluru Hercules. Cocoknya pakai Hercules ya, saya kasih satu kaleng Hercules. Oke, untuk COD-nya itu bisa kirim foto KTP ke
yang sesuai dengan alamat rumah Anda ke nomor admin yang ada di bawah. Oke, dan untuk transfernya itu ada 4 nomor rekening, ada BSI, Mandiri, BRI, dan juga ada BCA juga. Oke, itulah sedikit ulasan dari saya untuk video full set kali ini. Dan setiap pembelian di Gendernya Sport itu ada garansi, yaitu garansi larasnya di 2 bulan, garansi larasnya di 2 minggu, dan garansi tabungnya di 2 bulan. Langsung saja hubungi nomor adminnya untuk sistem pembeliannya, dan jangan lupa di subscribe dan terus dukung channel saya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi dari kota Jepara, Jawa Tengah.